Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Raffi Teknik Channel, gudangnya berbagi dan juga belajar. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga diberikan keberkahan ya guys. Oke, dan ilmu yang bermanfaat pastinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharing guys, men-sharing tentang isi dari surat cinta dari Google ya guys. Suratnya seperti apa? Seperti ini. Google AdSense. Ini baru saya terima tanggal 16 Mei 2022. Oke. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya kawan-kawan yang belum subscribe bisa subscribe dulu channel ini agar channel ini semakin berkembang dan pastinya menambah wawasan kalian. Tidak lupa juga di share ya guys. Oke, mantap. Pokoknya share aja dah ke teman, kerabat maupun sahabat kalian agar bisa menjadi pengetahuan dan wawasan mereka guys. Oke, kita lanjut. Seperti apa sih dalamannya Google AdSense ini? Ini benar-benar saya menunggu kurang lebih kemarin itu saya menunggu 4 minggu guys, tapi ternyata ini kurang dari 4 minggu. Pokoknya ini diajuinnya itu tanggal 23 April. Dan sampai ke rumah itu tanggal 16 Mei. Berarti ya 4 minggu kurang ya. Sudah nyampe 4 minggu atau sebulan. Untuk kawan-kawan yang mungkin menunggu PIN AdSense ini, yang mungkin gak kunjung datang, mungkin kalau setelah 4 minggu bisa datang ke kantor pos langsung ya. Jadi jangan menunggu datang. Terkadang tukang posnya mungkin agak kurang paham alamatnya atau mungkin penulisan alamatnya kurang lengkap. Biasanya nyangkut di kantor pos. Jadi mendingan kalian jemput sendiri. Pokoknya dari Google itu sudah estimasiin sampai 4 minggu. Dan ini ternyata malah kurang dari 4 minggu guys. Soalnya saya emang alamatnya lumayan lengkap. Jadi mungkin cepat datangnya. Dan alhamdulillah cepat emang datangnya, langsung dianterin sama tukang pos. Oke guys. Sebelum lanjut kita membuka suratnya, ada baiknya kita seruput dulu kopinya ini, supaya lebih nikmat dan mantap. Ngopi lur, mantap. Oke, kita lanjut. Belakang seperti ini. Ntar saya tutupin dulu untuk alamatnya. Nah, seperti ini ya bagian belakangnya. Tuh, alamatnya dari Malaysia guys, pengirimannya. Oke, seperti ini ya belakangnya. Depannya ding, belakangnya. Oke, set. Langsung buka saja isinya seperti apa sih. Di sini ada, udah ada ininya ya, apa namanya, buat motong. Jadi tinggal seret nih, ini udah ada garisnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sat sat sat. Isinya tuh seperti apa ya. Pertama kali ini guys saya mendapatkan AdSense. Oke, sudah terbuka. Kita lihat isinya seperti apa ya. Oh, ternyata tidak ada
guys. Tidak ada uang, dia hanya sebuah nomor. Tidak ada isinya guys, nyata. Sebuah angka yang menempel guys. Nih, di sini ada angka ini. Aduh. Ternyata dia itu hanya sebuah angka. Oke. Ini berarti kudu dibuka. Dan saya tidak bisa melanjutkannya guys karena ini adalah sebuah pin dan tidak boleh ada yang tahu kecuali saya sendiri. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Untuk memasukkan pin ini nanti kalian masuk aja ke Google AdSense. Nanti di situ tinggal konfirmasi alamatnya, udah selesai. Kalian tinggal bayaran. Oke, itu saja guys. Sharing-sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kata. Mohon caci makinya ya guys, karena kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya masih belajar dan belajar. Dan jangan lupa terus belajar ya guys, karena belajar itu tidak mengenal usia. Yang tua pun juga masih belajar. Kita jangan mau kalah dengan yang tua, oke? Belajar tidak mengenal waktu dan usia. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain ya guys. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.